kebetulan berapa semua? Yang ini. Saya mau punya. Lanjut. Terbuka. Boleh. Apa lagi? Assalamualaikum. Satu persatu kamar sejumlah hotel penginapan dan kos-kosan yang ada di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini diperiksa aparat gabungan Satpol PP, polisi, dan TNI. Hal ini dilakukan untuk menertibkan penyakit masyarakat. Tadi bisa saya dimombok SIM. Wah, saya coba SIM-nya sih. Saya coba SIM. Coba SIM. Kasih cat. Selamat pagi di sini. Oke. Saya. Pasti siapa itu? Itu ada main di sini. Oh, ini tuh keluar tuh. Kota teman-teman. Bandar, Bu. Hah? Oh, iya. Apa dari kapan sih? Bu. Siapa nama tuh? Token. Mariana. Dalam operasi jelang Ramadan ini, petugas gabungan yang dipimpin Satuan Polisi Pamong Praja menjaring dua pasangan mesum yang bukan suami istri. Satu pasangan mahasiswa dan satu pasangan lainnya adalah anak sekolah. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Satpol PP Kota Parepare Tasman mengatakan, dalam operasi gabungan ini pihaknya menyasar sejumlah hotel, penginapan, dan tempat hiburan malam. Dan hasilnya ditemukan dua pasangan yang bukan suami istri di dalam kamar. Kita singgah di kos-kosan, sebagian sudah tutup, hotel, kemudian ke Jalan Jenderal Sudirman, Selebudis, kita dapatkan di sana dua pasang, masing-masing ada pasangannya. Kami giring ke kantor Satpol untuk diadakan pembinaan supaya tidak melakukan hal-hal seperti tadi. Nah, ini dan untuk memasuki bulan suci Ramadan ini, Min 2 kita masih akan turun besok malam. Operasi ini dilakukan agar tidak ada lagi perilaku menyimpang khususnya saat bulan suci Ramadan nanti. Conding Pare, AJP News. Awasi alat ukur takar timbang pedagang daging sapi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Parepare periksa timbangan pedagang. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.